Halo sahabat anggrekku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perihutan. Oke, di tengah kondisi hujan gerimis ya di Kota Batu, Malang, di Balai Kota Among Tani. Oke ya, ini aku lagi di Balai Kota Among Tani. Sekarang ini lagi pendaftaran anggrek untuk lomba, untuk kontes. Nah, itu di belakang situ prosesnya. Dan ini ada yang baru datang tuh, mantap. Kalau lombanya sekali datang segitu banyak gitu kan mantap ya. Oke, jadi ini lagi diproses ya semua pendaftarannya di sini. Ini peserta yang baru masuk. Udah lumayan banyak tanaman yang masuk. Nah, ini aku bawa masuk ke gedung ya. Ini beberapa tanaman yang sudah masuk, yang ada di panggung hitam ini ya, yang ada di meja hitam. Ini tanaman lomba. Nah, untuk tahun ini aku kasih informasi ya. Untuk tahun ini lokasi lomba tanaman kontes ini sama lomba landscape-nya ini. Nah, seperti ini. Untuk tahun ini lokasinya jadi satu dalam satu gedung. Kalau biasanya kan lomba tanamannya nggak di sini. Yang di sini khusus untuk lomba landscape aja. Nah, untuk tahun ini digabung satu tempat di sini. Ini aku bareng sama teman-teman baru proses nerima tanaman. Ya, ada ramai banget di sini. Banyak banget pecinta-pecinta anggrek. Tuh Mas Nyunyun di belakang lagi natain tanaman yang baru masuk juga. Yang landscape juga masih pada nyeting landscape-nya biar maksimal. Batas waktunya kalau nggak salah sampai sore hari nanti. Nah, ini kondisinya seperti ini. Oke, nah jadi sahabat anggrekku ya, ini ada dua meja di depan sini, tepat di luar gedung. Ada dua meja, satu meja yang ini sebelah kanan saya, sebelah kanan kamera. Nah, yang ini ya, ini untuk administrasi pendaftaran. Jadi pendaftarannya pun kali ini dibuat digital, online ya. Daftar online, lalu panitia tinggal cetak kartunya, cetak nomor, kemudian masuk ke sini di meja yang sini. Ini adalah meja klasifikasi. Nah, jadi nanti di sini sama panitia penerima tanaman diklasifikasikan berdasar kelasnya masing-masing. Nah, tugasnya cukup berat di sini ya, maksudnya harus teliti. Nah, ini kelasnya ada banyak banget dan nggak boleh salah ini jadinya. Ini ada banyak banget kelasnya. Mana? Nah, nih ada 32 kelas total dari 11 section. Nah, ini ya, cukup banyak kelasnya, makanya panitia harus berhati-hati, jangan sampai salah menaruh kelas untuk masing-masing tanaman. Oke, jadi nanti setelah diklasifikasikan di sini,
Ini ada anggrek tebu. Oke, jadi nanti setelah diklasifikasikan, tanaman baru akan dibawa masuk, ditaruh sesuai meja kelasnya. Nah, seperti ini misalnya ya. Ini dendrospesies itu kelasnya H29. Nah, ini untuk dendrospesies H29 tuh di sini. Oh, ini cakep banget ini. Dendrobium Ionoglossum varnya Nindii. Cakep banget. Oke, ini ya. Lalu yang udah cukup banyak di sini yang masuk Cattleya. Nah, ini Cattleya ada beberapa kelas. Ini A1, lalu A2. Ini A2, macam-macam A2 ya. Lalu ada A3. Yang lain karena belum nemu pasangannya, jadi belum ditempatkan. Ah, ini ada Phalaenopsis species yang sudah masuk. Ini ada Palbellina dan Palfluorescensis. Yang ini Dendrobium hybrida keritingan ya, Spatulata. Ini cahaya di dalam gedung ya kurang bagus untuk kamera. Ini beberapa yang sudah masuk. Di luar lah masih ngantri banyak banget. Padahal ini nanti pendaftarannya cuma sampai jam 5 sore saja. Oke. Dan itu juga berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Di mana tahun-tahun sebelumnya itu pendaftaran dan juga penjurian dilaksanakan pada hari yang sama. Nah, tahun ini dibuat berbeda dengan pendaftaran dilakukan satu hari sebelum penjurian atau penilaian. Nah, jadi cukup banyak perbedaan yang dilakukan. Cukup ada banyak hal yang kita semua harus menyesuaikan. Jadi belajar terus. Oke. Pendaftaran lomba anggrek di Batu Shining Orchid Week 2023. Yang mau ikutan hari ini buruan daftar, jangan terlambat, ditunggu sampai sore ini. Oke, ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perindahan.